warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang ini saya dari channel Mr. Kopikara akan buat review lah pasal buah-buahan tempatan yang ada pada petang ni di Heritage Villa. Kalau tengok depan ni kita ada buah durian ni. Okey, kita ada buah durian. Kita ada buah manggis dan ini buah leci. Okey, leci. Dan kalau tengok depan ni ada juga dua botol madu madu lalat. Ni saya first time dengar madu lalat ni. Boleh belilah. Ada orang jual di sekitar Pasir Mas ni madu lalat. Harganya dua botol ni RM35 saja. Rasanya sangat sedap. Sama juga dengan madu biasa. Okay, tapi saya pernah tak pernah dengar lagi madu lalat. Okey. Kita nak try buka buah durian ni. Okey, ni buah durian cening. Okey, cening. Harga buah durian ni RM15 satu kilo dan ada dua biji ni dalam RM45. Okey, kita tengok isi dia macam mana. Okey. Ini adalah buah durian cening. Okey, kita tengok isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yeza. Ini isi buah durian cening. Okey. Lebih kurang sekilo lebih lah. Okey, sekilo lebih. Tengok isi dia. Oh, memang padat. Isinya warna kuning. Sangat sedap. Okey, saya buka lagi. Okey. Isi dia. Okey, ini isi durian dia. Harga sekarang semasa RM15 satu kilo. Sebiji ni saya rasa dalam sekilo lebih lah. Lebih kurang sekilo lebih. So, kita tengok yang ni pula. Okey, saya beli 2 biji lebih kurang RM45. Okey. Okey, tengok. Sangat sedap. Okey. Tengok isi durian ni. Isinya sangat pejal, masih lagi pejal, baru lagi. Sangat sedap. Hari itu saya beli 2 biji, saya makan buat tempoyak dalam butu sepanjang Ramadan. Isi dia memang kelas A lah. Okey, ini adalah antara buah-buahan tempatan yang boleh diperolehi di tempat-tempat kita sekarang, tapi harganya agak mahal sedikit lah. Dan kita ada juga buah manggis. Okey, orang Kelantan panggil buah seto. Okey, buah seto ni. Okey, kalau tengok isi buah seto ni. Oh, tengok mana. Okey, isi buah seto. Okey. Okey. Sedap. Sedap. Buah manggis. Sangat sedap. Saya nak makan buah durian ni. Okey, buah durian. Boleh rasa aroma. Okay. Sangat sedap. Musim PKP ni tak ada di mana. So kita boleh makan rumah lah.
Duck, sangat duck. I love it. Okay, ini isi dia. Sehingga menjilat jari. Dan saya ada buah lychee. Nah, ini masam-masam manis lah. Buah lychee ni masam-masam manis. Kita try. Okay. Sedap. Buah lychee ni saya tengok ni 12 hias sekali. Nah, isi dia tebal. Fresh juga. Dah. Jadi, jangan lupa subscribe channel saya, Mr. Kopi Karat. InsyaAllah 2 bulan lagi kita akan tengok buah mata kucing ataupun buah longan yang kita tanam ni tengah berbunga. Berbunga lebat, 2 bulan lagi insyaAllah kita tengok buah dia besar. Buah dia kita tengok manis ke tak. Kita akan buat review juga. Okay, jadi terima kasih kerana sudi menonton channel saya. Thanks for watching my channel. So, this is the durian chenning. Okay, terima kasih. Thank you.